Masuk gue dulu. Jelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah, MNC Kudri membagikan hewan kurban kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam momen penuh berkat ini, MNC Group ingin berbagi dengan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayus Pagi. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada Loviana Dian yang akan mengajak Anda menikmati beragam atraksi dari cantiknya wajah Indonesia. Saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Pram Senjaya bersama kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan hewan kurban sudah disiapkan MNC Group melalui MNC Peduli dan akan dibagikan kepada seluruh masyarakat. 5 hewan kurban sapi diberikan kepada keluarga besar Komando Strategis Angkatan Darat di Gedung Kostrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibjo secara simbolis menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Panglima Kostrat Edi Rahmayadi yang akan didistribusikan secara merata kepada seluruh keluarga besar Kostrat. Jadi kami pada hari ini menyerahkan 5 ekor sapi sebagai tentunya hewan kurban dalam perayaan Idul Adha yang merupakan bagian dari total 24 sapi dan 575 kambing yang kami himpun untuk dibagikan selama Idul Adha nanti ini. Jadi ini bagian daripada CSR MNC Group dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang berpartisipasi dalam program ini. Ya tentunya kami menggerakkan seluruh tentunya pengurus-pengurus di daerah. Jadi seluruh 514 kabupaten kota akan menerima bagian. Ya, tentunya Jakarta, kemudian beberapa juga pihak-pihak yang organisasi yang besar seperti PBNU, Muhammadiyah itu juga kami bagikan dan beberapa pesantren. Dan semua wilayah kabupaten kota di tanah air juga kami berikan bantuan. Nanti kita bagikan ke divisi-divisi ya. Nanti divisi yang mengatur sapinya ini. Ada divisi 1 nanti yang tempatnya ada di Cilodong. Divisi 2 tempatnya adalah di Malang. Nanti divisi 3 yang saat ini masih brigade 3 berada di Jumbandang. Nanti kita atur di sana. Kegiatan ini menjadi agenda rutin MNC Group agar masyarakat bisa merasakan kenikmatan Hari Raya Idul Adha. Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia, MNC Peduli juga akan membagikan hewan kurban ke berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.